Masyarakat Sabah berharap pemerintah federal Malaysia dapat mempercepat peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum berkualitas di negara bagian itu. Hal ini menyusul keputusan Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan. Saat ini Indonesia sedang gencar membangun berbagai infrastruktur berkelas di ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. IKN Nusantara ditargetkan jadi ibu kota Indonesia pada tahun 2024. Anggota Dewan Negara Senator Malaysia, Datuk Wobe Aswan, mengatakan upaya peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum juga penting bagi Sabah untuk meraup limpahan ekonomi yang besar dari ibu kota Nusantara Indonesia. Masyarakat Sabah berharap infrastruktur dan fasilitas umum di negara bagian ini bisa setara dengan negara tetangga. Diharapkan pemerintah menyediakan alokasi pembiayaan untuk infrastruktur dan fasilitas publik yang berkualitas. Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, saat berkunjung ke Indonesia, dilaporkan telah menyatakan bahwa negeri jiran akan menemukan cara terbaik untuk memastikan pembangunan IKN Indonesia akan menguntungkan ekonomi regional Sabah dan Sarawak. Sementara itu, Bobby menyarankan agar pemerintah federal membentuk konsulat jenderal Filipina di Pulau Sabah untuk mengatasi isu imigran gelap yang menimbulkan berbagai masalah sosial di negara bagian tersebut. Dengan kehadirannya di Sabah, masalah imigran gelap, pengungsi dan pencari suaka dapat ditindak tegas oleh pemerintah untuk memastikan negara terlindungi dari segala bentuk ancaman keamanan. Terkait masalah kemiskinan di Sabah, Bobby berharap pemerintah federal bisa menjabarkan tujuan dan strategi khusus untuk membebaskan Sabah dari kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling lambat dan tingkat kemiskinan tertinggi di Malaysia. Terkait dengan itu, pemerintah Malaysia akan mengalokasikan dana tambahan hingga 1 miliar ringgit Malaysia atau setara 3,5 triliun rupiah untuk meningkatkan keamanan perbatasan di Sabah dan Sarawak. Kebijakan itu seiring dengan pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara oleh negara Indonesia. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan, Kementerian Keuangan telah memberikan persetujuan awal untuk alokasi tersebut. Anwar Ibrahim mengatakan, dalam diskusi saya baru-baru ini dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, kami berbicara tentang ibu kota baru Indonesia, Nusantara, yang dekat dengan Sabah dan Sarawak. Karena itu kami telah memutuskan untuk memberikan alokasi tambahan untuk meningkatkan keamanan perbatasan, serta infrastruktur dasar seperti jalan, agar kami tidak terlihat terlalu ketinggalan. Alokasi dana itu nantinya akan digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur Malaysia di Sabah dan Sarawak. Beberapa di antaranya yaitu fasilitas pabean, imigrasi, serta karantina. Selain itu, Datuk Sri Anwar juga memastikan dana tambahan setara 3,5 triliun rupiah itu akan dipakai untuk meningkatkan berbagai infrastruktur di sepanjang perbatasan Malaysia dan Indonesia. Alokasi tambahan 1 miliar ringgit Malaysia tersebut diharapkan bakal masuk dalam anggaran pemerintah Malaysia untuk tahun 2023 dan tinggal menunggu persetujuan. Proyek tersebut juga diperkirakan akan segera dimulai dengan usulan peningkatan fasilitas TIQ dan jalan yang menghubungkan Sabah dan Sarawak. Sebagai permulaan, Sarawak nantinya akan menerima 300 juta ringgit Malaysia dalam bentuk hibah. Alokasi tersebut mengalami peningkatan signifikan karena hibah sebelumnya hanya berkisar 16 juta ringgit Malaysia. Sementara itu, wilayah Sabah akan menerima 260 juta ringgit Malaysia yang juga meningkat signifikan dari hibah sebelumnya sebesar 26 juta ringgit Malaysia. Meski demikian, usulan itu masih akan melalui sejumlah tahapan diskusi lebih lanjut. Anwar Ibrahim sebelumnya mendukung Presiden Joko Widodo soal investasi di IKN Nusantara. Menurutnya ada kepentingan Sabah dan Sarawak yang perlu diperjuangkan. Ia pun mengatakan Malaysia akan melakukan pendekatan positif agar pembangunan ibu kota negara Indonesia juga bermanfaat bagi Sabah dan Sarawak.